Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Ragam Solusi Kita, dan hari ini ya Ragam Solusi Kita akan berbagi tips pada kalian bagaimana sih cara mengetahui harga suatu barang hanya dengan menggunakan Google atau aplikasi Google ya, atau dengan menggunakan aplikasi yang kita dapat di Play Store. Cara pertama, kita menggunakan kamera yang ada di search Google kita atau di pencarian Google kita. Nah, seperti ini ya sahabat kita, di kolom pencarian itu ada gambar kamera di situ. Nah, seperti ini. Kemudian silakan sahabat kita itu klik kamera seperti ini, kemudian arahkan kamera kalian atau subjek atau benda yang ingin kalian cek harganya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh aja ya sahabat kita. Saya mencoba ngecek harga sandal ini. Kita bisa mendapatkan harga suatu barang hanya dengan cara yang simpel seperti ini. Atau misalnya ada teman kamu menggunakan suatu barang, bisa kita tembak dari jarak jauh dengan menggunakan zoom dengan kamera ini, maka kita akan tahu harga barang yang dia pakai. Nah, seperti ini sahabat kita. Saya menggunakan sandal ya, ini sandal yang saya gunakan ini. Nah, misalnya ini sandal, kalau sandalnya istri ya, kita cek sandal istri itu harganya berapa. Nah, seperti ini sahabat-sahabat kita ya. Jadi sangat mudah sekali kita menggunakan Google tanpa menggunakan aplikasi. Ini yang sudah tersedia di Google ya, yang tersedia di Google kita. Kita sangat mudah sekali menggunakannya, cukup dengan menekan gambar kamera yang ada di kolom pencarian, maka kita bisa men-shot suatu benda atau suatu barang yang ingin kita tahu harganya. Nah, ini juga salah satu contoh, saya tadi men-shot keramik ya, ternyata keramik model seperti itu bisa kita juga dapatkan harganya. Ini contoh lain lagi ya, kita coba yang keramik ini. Langsung kita dapatkan harganya, bahkan dengan bentuk dan warna yang sama dari benda yang mau kita cek harganya. Nah, ini adalah cara yang pertama sahabat-sahabat ya. Kemudian sekarang kita akan mencoba cara yang kedua. Cara yang kedua ini, silakan sahabat ragam sosial kita masuk ke Play Store, kemudian sahabat ragam sosial kita klik atau ketik Google Lens ya, seperti ini Google Lens ya. Ini gambar yang di bawah ya. Nah, seperti yang ini, ini kan kalian sahabat download ya. Nah, sahabat kebetulan saya sudah mendownload, jadi tampilan seperti ini, hampir sama dengan gambar kamera yang ada di kolom pencarian Google. Nah, ini contoh kita mencoba shoot and make ya, maka kita akan langsung diarahkan ke harga and make. Nah, udah, ini salah satu contoh ya, jam yang saya pakai ya. Ini jam saya pakai ini kira-kira berapa sih harganya? Oke, ini kita sudah langsung mendapatkan harga suatu barang atau suatu produk yang kita shoot tadi. Nah, seperti itu ya sahabat ragam solusi kita, mudah dan sangat gampang digunakan untuk cek suatu barang. Nah, lalu kemudian kalau kita mau men-shoot objek yang agak jauh ya sahabat ragam solusi kita, bisa kita gunakan dengan zoom in ya, tapi akan memperbesar layar kamera kita atau zoom in. Misalnya kita mau menembak benda yang jauh misalnya seperti ini, atau dari objek yang dipakai teman misalnya, dipakai orang, kita ingin melihat harganya, bisa dengan cara seperti ini. Alhamdulillah, kita ya mudah-mudahan bermanfaat untuk ya semua. Oke, bagi kalian yang merasa konten-konten dari Ragam Solusi kita itu menarik, bermanfaat,
Jangan lupa like, comment, share, kemudian subscribe channel ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi serta tips-tips menarik bagi kalian yang tentunya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.